Itu pasti Mas Ardi. Biar ibu yang angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, barusan ada telepon, kenapa ya bu ya? Ada terjadi sesuatu di rumah ini, Di. Ada apa, Bu? Tiara sama Naila baik-baik aja, kan? Rumah kami kerampokan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka nyakitin ibu. Naila sama Tiara gimana? Kamu jangan khawatir. Mereka hanya mengambil uang yang tadi siang baru ibu dapatkan. Naila dan Tiara sekarang dalam keadaan baik-baik. Walaupun Naila agak syok. Kamu tidak usah khawatir, ya? Iya, Bu. Bilang sama Naila, aku langsung pulang sekarang. Aku khawatir sama mereka. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aku rasanya sama sakit, Bu. Aku gak bisa kayak gini terus, Bu. Naila! Naila! Naila, buka pintunya. Aku khawatir, Bu. Naila. Naila. Aku udah gak pantas buat Mas Ardi. Gedor-gedor tengah malam. Buka! Mah! Hai! Kamu nih gimana sih, Mama udah tidur juga, ada apa? Hah? Ada apa sih? Hah? Tadi Kak Adi nelfon, katanya rumah Bu Nasi kerampokan. Hah? Terus gimana dengan Naila dan Tiara? Alhamdulillah gak kenapa-napa. Lagian Naila pakai pergi ke rumah ibunya segala. Itu rampok ngapain sih masuk ke rumah Bu Narsi? Orang miskin, apa yang mau diambil coba? Astaga, Mah! Pokoknya aku sekarang bakal ke rumah Bu Narsi dan aku bakal jemput Kak Naila dan Tiara. Mama ikut ya. Kamu gak boleh pergi sendiri ke sana. Tempat tinggalnya Ibu Narsi itu berbahaya. Nanti kamu bantu telepon polisi. Mama akan ambil Tiara. Tiara gak boleh berada di sana, ya? Ya udah, pokoknya aku sekarang bakal siap-siap, ya? Ada-ada aja sih. Dilarang pergi malah maksa. Ganti baju dulu. Bisa berusaha melupakan. Kamu gak bisa gini terus-terusan. Naila punya suami, punya anak yang butuh perhatianmu, nak. Jangan hancurkan itu, Naila. Hati yang ibu bilang, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Sabar ya, jangan khawatir. Polisi bakal datang menyelidiki kasus ini. Dan penjahat itu pasti akan ditangkapkan.